Di Gunung Bangke ini kita menemukan ada sekitar 20-an gua yang mempunyai indikasi manusia, hunian manusia masa prasejarah. Dua di antaranya sudah kita teliti dengan cermat, itu di Liang Bangkai 1 dan Liang Bangkai 10. Jadi temuannya di situ adalah peralatan manusia masa lalu berupa alat batu, kemudian peralatan masak dan sisa-sisa makanannya ada semua di situ, seperti sangkang kerang, fragmen tulang itu ada kita temukan di sana, yang membuktikan bahwa memang di Liang Bangkai pernah dihuni oleh manusia pada masa yang lalu. Kemudian untuk manusianya, alhamdulillah kita bisa menemukan di Liang Bangkai 10. Jadi situ lengkap bahwa Bukit Bangkai ini pernah dihuni oleh manusianya dan tinggalan-tinggalan budayanya ada di sini. Gambar-gambar yang ditemukan secara kebetulan juga Liang Bangkai 1 yang di sana itu lengkap dari mulai peralatan masak, sisa makanan dan alat, gambar-gambarnya juga ada. Jadi gambar-gambarnya ada dengan warna hitam, ada gambar perahu, ada gambar bunga, ada gambar orang. Ya. Jadi di satu lorong yang sama di Liang Bangkai.